Your mother is green. Mana dia faham mak kau hijau? Dia kaya faham. Why is my mother green? Dia kata lagi. Small-small don't die. Big-big give trouble. Cegok putih. Kecil-kecil tak nak mampu, besar menyusah kau orang. Ni ambil ayat Pi Ramli. Lepas tu dia keluar gambar Pi Ramli. Old-old still stupid. Mana orang tu faham? Tua-tua pun bodoh. Tu kan ayat Pi Ramli. Dah tua pun bodoh. Dia serang habis-habisan. Itu budak-budak muda punya kerja eh. Kadang budak-budak muda ni kita nak marah pun tak boleh sangat. Dia dalam degi-degi pelik-pelik dia tu ada gunanya bila time-time macam ni. Dia kan dalam internet tu dia ada satu pasukan tentera elit. Namanya the Bawang Troopers namanya. Dia memang pasukan elit betul. Kerjanya menyerang orang je. Dia punya serang la ilaha illallah. Bayangkan ada satu senator di Australia. Saya tak adalah mengapal nama senator tu. Ay, dia mengutuk lah. Dia mengata padan muka kena tembak. Begitulah terjemahan cakap orang kampung. Padan muka lah, awak ramai sangat datang tempat orang. Ini semua berlaku sebab awak ramai sangat. Kita dah rasa terancam gerbang-gerbang. Budak-budak Malaysia ni rajin tu. Pergi serangnya Facebook dia. Cakap Melayu dalam tu. Tak terjawab dia mamat tu. Kesian. Dia punya yang orang penyokong-penyokong ni pun Mat Saleh juga. Ah, itu pun kena entang. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha, saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Dr. Haji Muhammad Yusof bin Ibrahim selaku pengerusi Surau Nurul Huda, Kampung Sungai Ramal Baru. Yang saya muliakan juga para pegawai ahli-ahli jawatankuasa Surau Nurul Huda, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita sama-sama berkumpul di dalam program Kuliah Maghrib Perdana dan juga pelancaran Tabung Wakaf Pembinaan Semula Surau An-Nur. Untuk Surau Nurul Huda. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, khususnya kepada para penonton kita yang berada di alam satu lagi, alam internet, Surau Nurul Huda ini adalah surau yang lama yang sudah didirikan, kalau tak salah mengikut maklumat yang diberikan, sejak tahun 1960-an lagi, sejak dinamakan sebagai Madrasah Nurul Huda. Dan setelah usianya mencecah puluhan tahun, maka pihak pentadbiran surau merasakan sudah sampai masanya untuk kita rebranding balik surau ini, pembangunan semula Surau Nurul Huda ini. Dan insyaAllah pelancarannya akan bermula pada malam ini. Jadi kepada para netizen khususnya di luar sana yang nak sama-sama membantu, boleh saja melayari laman web ataupun boleh mencari maklumat di dalam internet ataupun boleh datang sendiri ke Surau Nurul Huda ini untuk sama-sama membantu. Hadirin hadirat sekalian, malam ini bersempena dengan kita sama-sama nak melancarkan tabung wakaf pembinaan semula surau ini, saya diminta menyampaikan satu tajuk sambil-sambil lah, mudah-mudahan bermanfaat, iaitu kesatuan ummah, kesejahteraan negara. Oh, besar betul tajuk dia. Kesatuan ummah, kesejahteraan negara. Kita sama orang Islam ni, kata orang tua-tua, macam bagai au dengan tebing. Bukit sama didaki, lembah sama dituruni. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muapakat.
Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat sama laba, kehilangan pun sama berani. Sebab itu kita sama kita orang Islam, cubit peha kiri, peha kanan mesti terasa. Sebab itu apabila kita menengok saudara se-Islam, se-akidah kita ditembak dengan kejam sekali atau dibunuhlah dengan kejam sekali oleh golongan white supremacist di Christchurch, New Zealand, walaupun tak ada kena-mengena dengan kita pun, yang terlibat tu orang Jordan, orang Pakistan, orang Arab, adalah satu orang Malaysia. Tapi kita sangat terasa. Bagai dia cubit tembak orang sana, kita sini terasa. 49 orang jemaah dibunuh, 41 orang jemaah di Masjid An-Nur di Riccarton, dan ada 7 lagi dibunuh di Linwood Islamic Center. Lebih kurang dalam 7 km lah antara satu sama lain. Walaupun jauh, di New Zealand sana, tapi kita terasa hati. Bukan sekadar kita, bahkan saya daripada Pahang. Di Pahang ada satu Felda di Maran, nama Felda New Zealand. Orang Felda New Zealand pun marah, minta tukar nama Felda New Zealand tu, jangan pakai nama New Zealand. Kita terangkan ini bukan orang New Zealand yang menembak, orang Australia. Kita terang, marah. Kita ada perasaan marah. Marah. Itulah sifat orang Islam. Dia cubit perkanan pergi mesti terasa juga. Sekarang ni dalam laman sosial Facebook misalnya, budak-budak muda ni kan, kadang budak-budak muda ni kita nak marah pun tak boleh sangat. Dia dalam degi-degi pelik-pelik dia tu ada gunanya bila time-time macam ni. Dia kan dalam internet tu dia ada satu pasukan tentera elit, namanya the Bawang Troopers namanya. Dia memang pasukan elit betul. Kerjanya menyerang orang je. Dia punya serang la ilaha illallah. Bayangkan ada satu senator di Australia. Saya tak adalah mengapal nama senator tu. Dia mengutuklah. Dia mengata padan muka kena tembak. Begitulah terjemahan cakap kampung. Padan muka lah, awak ramai sangat datang tempat orang. Ini semua berlaku sebab awak ramai sangat. Kita dah rasa terancam gedebong-gedebong. Budak-budak Malaysia ni rajin tu pergi serangnya Facebook dia. Cakap Melayu dalam tu. Tak terjawab dia mamat tu. Kesian. Dia punya yang orang penyokong-penyokong ni pun Mat Saleh juga. Itu pun kena tentang. Your mother is green. Mana dia faham mak kau hijau? Dia kaya faham. Why is my mother green? Ada lagi. Small-small don't die. Big-big give trouble. Cakap putih. Kecil-kecil tak nak mampu, besar menyusah kau orang. Ni ambil ayat P. Ramli. Lepas tu dia keluar gambar P. Ramli. All still stupid. Mana orang tu faham? Tua-tua pun bodoh. Tu kan ayat P. Ramli. Dah tua pun bodoh. Dia serang habis-habisan. Itu budak-budak muda punya kerja. Kita yang tengok tu nak ketawa sebab orang tu orang putih yang kau serang cakap Negeri Sembilan, cakap Kelantan. Mana dia faham? Dah. Lu kacau gua. Lu kacau gua punya saudara. Gua kacau lu. Itulah seolah-olah begitu. Sebab itu, sama kita orang Islam ni. Takdirlah ada persilihan sedikit sebanyak. Mana yang keruh tu kita jernihkan je lah. Mana yang membunggul kita ratakan. Mana yang kesat kita amplaskan. Yang menyalah kita betulkan. Kok ada yang renggang kita rapatkan. Mana-mana? Okey, masih. Mana yang sakit kita ubatkan. Kok ada yang larat kita ingatkan. Kita sama kita jadilah penyuluh dalam gelita. Jadilah penyabar dalam murka. Jadilah benteng dusun dan kampung. Jadilah pagar teluk dan tanjung. Itulah kerja orang Islam sama orang Islam. Sebab itu baginda Nabi kita memberikan satu amaran keras. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman kamu. Tak sempurna kalau kamu tak cinta pada saudara se-Islam kamu seperti mana kamu cinta diri kamu sendiri. Tak sempurna iman. Yang membesarkan kita sekarang, cuba tengok sekeliling. Fenomena kita mutakhir ini, kata orang tua-tua, apa tanda burung perepat terbang rendah hinggap di para. Apa tanda kiamat dekat, terbit fitnah di mana-mana. Apa tanda burung perepat terbang berarak saban senja. Apa tanda kiamat dekat, sumpah seranah jadi biasa. Sepatutnya kita sama kita ni janganlah kelahi beria sangat. Sikit-sikit dah lah. Orang Islam boleh bergaduh pergi 3 hari je. Dia beri lesen, permit 3 hari saja.
Contoh hari ni hari Sabtu, nak bergaduh boleh. Sabtu, Ahad, Senin, 3 hari. Hari Selasa, kena tegur balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum air? Okey. Minum lah. Hari Selasa. Hari Rabu, sama balik gaduh. Rabu, Khamis, Jumaat. Buat sama permit. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Mana Rabu, Khamis, Jumaat, gaduh. Sabtu tegur balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Macam biasalah. Sama permit. Gila minum air. Tak borak pun tak apa. Janji tegur. Duduk sejam tu balik. Esok sambung balik bergaduh. Buatlah sampai mati, sampai meninggal. Tak ada masalah. Sebab itu kita sama kita ini jangan kelahi lama sangat. Punca perkelahian biasanya daripada mulut. Waktu senja jangan kelaut, nanti bekalan dimakan kera. Jangan suka membawa mulut, cerita sejengkal jadi sedepa. Maka daripada mulut inilah berlaku masalah. Beriman di mulut tapi hati berlumut. Beriman di lidah tapi hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyelang. Cakap belecoh, perangai tak senonoh. Ketengah memfitnah, ketepi berdengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista, duduk mengutuk, tegak membengkak, berbudi mencaci, bersedekah mencerca, bertaring, tengking menengking, berkuku seteru berseteru, berpangkat umpat mengumpat, berhata kata mengata, berduit cubit mencubit, sama keluarga laga melaga, sama kawan makan memakan, sama sahabat sebat menyebat, sama bangsa paksa memaksa, sama sedusun pulun memulun, sama sekampung hasung menghasung, sama sedesa cerca mencerca, sama senegeri iri mengeri. Ah, panjang cerita lah. Yang penting janganlah kelahi. Kelahi boleh, tapi kita kena utamakan perpaduan. Kadang maaf tuan-tuan, orang kita kelahi bukan hal besar pun. Hal benda boleh bincang lah. Maaf. Jujurnya orang kita kelahi pertama sekali, apa sebab? Kerana kuasa ataupun politik, itu memang kelahi lah. Barang perlu diingat, kuasa ni pinjaman. Allah pemilik kuasa yang paling besar. Tuhan bagi pinjam dan dia bukan hak milik kekal. Dalam dunia tak ada kuasa yang kekal. Takkan ada. Mesti habis. Bagaimana cara habis, itu Tuhan yang aturkan. Tapi tidak ada yang kekal. Mana-mana parti politik dalam dunia pun tak ada yang boleh kekal koror memerintah sampai bila-bila. Tidak ada. Kalau kita belajar sejarah, chairman kita orang sejarah, saya jam betul lah kalau ada orang sejarah dalam majlis, tak boleh nak cerita sangat. Kalau kita tengok misalnya parti Kongres di India, parti politik tertua di India, dia kalah dengan parti Bharatiya Janata atau BJP tahun 1996. Dia parti paling tua, kalah. Begitu juga parti Demokrat Liberal LDP di Jepun, dia perintah lebih 5 dekad, tumbang 5 Ogos tahun 2009, tumbang. Begitu juga parti Revolusi Berinstitusi PRI di Meksiko, dia perintah Meksiko 71 tahun, kalah tahun 2000. Parti Colorado di Paraguay tewas tahun 2008 selepas memerintah selama 61 tahun. Bahkan bukan tak boleh merintah atau merintah, ada setengah parti politik yang dah tak jumpa batu nisan pun ada. La yahya wa la yamut, hidup tidak, mati tidak, nang buti nang, kui buti kui, tak tahu ada ke tak ada. Misalnya Masyumi, Parkindo, PRI, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Marhin Indonesia, tak tahu ada ke tak ada, tak tahu. Sebab itu kalau kita ada tasawuf, benda ni tak jadi berkelahi. Hari ni Tuhan bagi aku jadi pengurusi, jadi itu, jadi ini. Elok buat, buat elok. Kalau tak bagus, orang akan marah. Kita turun atau diturunkan. Nanti Tuhan ganti orang lain, kan begitu kehidupan. Tapi sebab tidak ada tasawuf, itu jadi. Ini hak aku. Jangan ambil. Ambil, gaduh. Tak betul. Semuanya hak Allah. Yang kedua, kita selalu orang kita kelahi, apa sebab? Dia kalau politik, yang kita risaukan adalah orang politik bergaduh lain. Orang politik ini dia bergaduh, dia memang professional politician. Dalam dewan kita tengok dia bergaduh. Sekarang ni kan dewan rakyat ada sedutan-sedutan. Kita pun kadang hangin juga menengok. Tapi tuan-tuan, dia bergaduh dalam dewan, luar dewan dia baik. Kadang kita jadi, dia orang ni tipu ke betul, kita pun tak tahu dah.
Luar baik minum kopi, huha-huha, isap siga, cucur rokok. Kita jadi pelik. Tadi kau dalam dewan, wow, kat leher bersolengan. Wow, 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 wow. Luar baik. Bergambar apa semua, jalan segandingan, naik tangga. Kita jadi pelik. Sebab dia orang profesional. Kita orang kampung tidak. Kita orang kampung bergaduh. Bila tengok pemimpin kita bergaduh, kita pun bergaduh. Tapi dia orang bergaduh, belakang dia okey. Kita tak balik ngasah parang. Serong-serang, serong-serang. Ngikat kepala lah nak 16 Mei, 17 Mei, 18 Mei, 20 Mei. Ah, letih, letih. Jangan, jangan. Yang kedua, kita bergaduh kerana khilaf ilmu. Tak habis-habis bergaduh. Kalau masalah ilmu khususnya dalam surau, saya ingat surau Nurul Huda ni pun tak selesai lagi masalah khilaf ilmu. Surau tuan-tuan buat terawih berapa? Taubat 8 lah. Berapa surau buat terawih? 20. Bila datang bulan Ramadan, dia akan mari satu geng, namanya geng 08. Ni bukan kongsi gelap kelang mari ni. Dia muncul bulan Ramadan sebenarnya, geng 8 rokaan. Tempat buat 20, dia datang. Tapi kadang-kadang kalau dia tak jaga keharmonian, boleh jadi bergaduh. Apa sebab bergaduh? Parking lah. Macam ni, kita ni kan tempat ni terhad, tidak sempit, terhad. Nanti buat pula surau beberapa tahun siap esok, kalau tak kena lagi susah nak parking di mana. Jadi sesetengah masjid kalau di Kuala Lumpur yang padat-padat tepi jalan, terpaksa bikin signboard. Bila bulan Ramadan naik signboard. Parking G08. Wah, ni parking mesyuarat agung apa lagi G08 ni? Nak epek ke 6 ke apa ke? Rupanya parking geng 8 rakaat sini. Dia satu geng yang parking dia. Khas. Geng 20 parking sini. Macam kita esok geng 20 mungkin kena parking kat sekolah lah. Budak 8 kasih dekat-dekat sebab dia cepat. Dia habis dia keluar. Yang timbul jadi kelahi, orang 8 nak keluar kereta kena blok dengan geng 20. Dah jadi bergaduh. Bila hal daripada parking saja melerik-lerik sampai ke sunnah. Melerik-lerik guna dalil dan macam-macam lagi. Orang kata 8 lebih afdalnya, akhirnya bergaduh. Ini dalam masyarakat kita. Cerita yang kunut, main sunat qabliyah, sayyidina dalam selawat itu banyak lagi lah. Apa yang saya katakan, kadang-kadang benda-benda khilaf ilmu ini kalau tidak diraikan, boleh jadi bergaduh. Kita kalau nak bergaduh, katalah memang kita keturunan kuat bergaduh. Nenek moyang kita suka bergaduh. Okeylah nak bergaduh. Kita kalau nak bergaduh, benda kecil boleh bergaduh. Boleh. Dalam bab sembahyang, tuan-tuan, mana afdal? Nak sujud, turun tangan dulu ke lutut dulu? Boleh bergaduh bab tu? Jom kita berdebat 3 hari. Buat satu seminar. Boleh nak bergaduh? Semua ada dalil. Orang yang kata lutut dulu, sujud tangan dulu. Jumhur ulama. Mana ulama Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan beberapa ulama salaf. Nakhai, Sufyan, Sauri, ramai lagi. Semua mengatakan afdal lutut dulu baru tangan. Mana bila nak sembahyang, gedegung. Lutut dulu baru tangan. Dan mereka pegang kepada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada pula pendapat daripada Malikiyah, ada satu pendapat daripada Imam Ahmad, afdal turun tangan dulu, lepas tu baru lutut. Ada juga hadisnya daripada Abdullah bin Umar. Habis macam mana? Ikutlah tuan-tuan nak ikut, jangan bergaduh, sudahlah. Nak turun lutut dulu ke? Hari lutut okey, turun lutut dulu. Hari lutut kita gel tak apa-apa nak ada, pakailah tangan dulu. Yang penting jangan turun kepala dulu sudah. Turun kepala dulu meninggallah kita. Tak payah kena tembak, mati. Mati sebab sujud, mati. Mati turun kepala dulu. Terbit mentari menyilau mata. Orang daik menjala udang. Sama sendiri tak payah bersekata. Bukankah molek makan sehidang? Angkat itu kan lebih manis lagi. Duk bincang mana yang patut. Cuma bagi kita duduk di negeri Selangor Darul Ehsan, perlu menepati sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan di negeri Selangor Darul Ehsan. Menghormati. Kita masuk negeri Selangor, hormat Majlis Agama Islam Selangor yang menetapkan kaedah-kaedah tertentu dalam pelaksanaan hukum hakam atau amalan Islam di negeri mereka. Hormat sajalah. Datang negeri Pahang, datang ke Johor, datang mana-mana kita menghormati. Tapi maaf kadang-kadang tuan-tuan ya, kami para asatizah, ustaz-ustaz ni pergi turun sana kemari mengajak orang satu, tak kira siapalah, ajak orang baik. Tapi kadang kita berasa malu. Kita ajak orang bersatu. Tapi di Malaysia ni, yang paling payah nak bersatu adalah Jabatan Agama Islam tu payahlah nak bersatu.
Dia bertanggung dengan Menteri Selangor, bertanggung dengan Memang Pahang, bertanggung dengan Menteri Selangor Wilayah. Atau jabatan paling payah macam tu, dia bertanggung dengan Majlis Islam Agama, Majlis Agama Islam di negeri. Apa sebab? Memang dicipta untuk tidak bersatu. Memang begitu. Pecah dalam perintah, Mat Zaleh punya kerja kan. Agama state matter, dia pecahkan begitu. Saya ambil contoh yang paling simple lah. Kenapa zakat fitrah tak boleh standard di seluruh Malaysia? Oh, tak boleh boh, itu state matter. Padahal benda salah seragam, ya tak? Selangor RM1 zakat fitrah, RM7. Negeri-negeri semua RM7 lah. Melaka RM1 zakat fitrah, RM6.70. Kita tanya, Melaka, kenapa kau tak buat RM7? Kenapa kau nak ada balance 30 sen? Ikut akulah, negara aku pun masalah kau. Tanya. Dia marah. Sebab itu hak dia. Sebagai sebuah negeri berdaulat. Jiran dia siapa? Negeri Sembilan, Darul Khusus. Negeri Sembilan, orang lain zakat fitrah RM7. Dia berapa ringgit? RM6.50. Kita tanya, apa pasal kau ada 5%, 50% kau punya balance? Kau lengkap kalah RM7. Kau dan lah negeri dan, apa masalah kau? Dia marah gitu. Itu hak dia dan tak ada orang boleh petikai. Kuasa negeri yang dijamin dalam perlembagaan. Ada satu contoh, ni tak mungkin cuti sekolah. Mas kahwin, tuan-tuan rajin mengantar orang kahwin. Kenapa tak boleh standard lah mas kahwin? Mesti nak berpecah-pecah belah lah dia punya nilai dia. Tak mungkin sama punya. Tuan-tuan kahwin di Johor, murah. Berapa mas kahwin Johor? RM22.50. Paling murah sekali. Johor dengan Pahang sama di negeri bersaudara, RM22.50. Tak pernah naik. Mungkin orang luar akan kata untung orang Pahang RM22.50 saja kahwin. Mana bagi RM5 ada, bagi duit RM30 ada balance lagi lah, seolah begitu. Dia begini, RM22.50 memang tak berubah, tapi sejak tahun 1955. Tahun 50-an RM22.50 tu saya ingat gaji menteri agak-agak jelah masa itu Mahal masa itu. Mahal masa itu. Tapi tak pernah diubah. Tak dapat perkenan daripada bawah diri tuanku negeri masing-masing. Tapi kalau tuan-tuan pergi kahwin dengan orang Negeri Sembilan, berapa mas kahwin? Negeri Sembilan mas kahwinnya dia tak buat macam negeri lain, dia buat flat rate-nya. Satu kadar je. Tapi Negeri Sembilan dia ada dua kadar yang berbeza. Kau kahwin dengan janda, RM12. Kahwin dengan anak dara, RM24. Kan lain-lain. Kita pun heran, kau tak boleh buat flat rate ke? Ikut akulah, negeri aku pun masalah kau. Hak dia. Dia nak ambil anak dara RM4, janda RM12. Tuan kahwin dengan orang Sabah pun sama, dia ada rate yang berbeza. RM80 janda. Kahwin dengan anak dara RM100. Kahwin dengan orang Melaka, berapa mas kahwin Melaka? RM100. Kahwin dengan orang Perak, RM1 mas kahwinnya? RM101. Janganlah ditanya kenapa kena ada RM1. Itu hak dia. Dia punya suka nak taruh berapa. Boleh? Itu hak dia. Tuan-tuan kahwin dengan orang Pulau Pinang, RM24 orang Pulau Pinang, flat rate. Kahwin dengan orang Kuala Lumpur, dia kadar berbeza. Kalau Kuala Lumpur, janda RM40, dara RM80. Samalah di Labuan pun lebih kurang begitu, di sama wilayah. Sarawak mahal, RM120 mas kahwin dia. Tapi negeri yang paling mahal negeri mana? Negeri tuan-tuan lah, RM300, mahal betul dia. RM300, mahalnya. Tapi ada negeri yang tak ada kadar. Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Tak ada kadar, tiada ketetapan. Anak dia punya mas kahwin macam mana? Koksir-koksir dia panggil, kongkar nak bagi berapa. Akhirnya ramai orang menggabungkan mas kahwin dengan hantaran. Kalau hantarannya ribu-ribu riban, dia sebut sekali. Aku nikahkan di kawan mas kahwinnya RM9,999. Tunai. Kita nak, wow, marvelous, RM9,000. Tempat aku RM22.50 saja. Ada beza sebab dia tidak ada ketetapan. Kenapa tak boleh bersatu je mas kahwin? Oh, tak boleh. Ini hak negeri, bos. Satu. Contoh paling mudah juga ya, yang lain-lain. Tuan-tuan rajin berjalan, kenapa waktu semayang tak boleh sama? Padahal antara sepadan negeri-negeri itu dekat je. Dekat saja. Saya ambil contoh, kalau saya di Pahang, Pahang sepadan dengan Johor dekat Endau. Daerah paling hujung dengan Johor namanya Mersing, namanya Romben. Kampung paling hujung sekali di Romben tu namanya Tanjung Gemuk. Tanjung Gemuk ni sepadan dengan Johor.
Johor paling ujung daerah Mersing, kampung paling ujung Endau. Jadi Endau dengan Tanjung Gemuk berjiran saja. Tetapi walaupun berjiran, dia punya waktu semayang, waktu berbuka puasa sangat berbeza. Kalau belah Endau, subuh 5.55, subuhnya 5.25, berbuka pukul 7.09 minit malam. Tapi di sebelah Tanjung Gemuk, berbuka 7.13 minit malam. Walhal, jambatan yang merentangi antara Endau dengan Pahang dengan Johor itu, jambatan tu 346 meter. Bukanlah besar pun jambatan itu. Tapi sebab negeri lain berbeza, dah tak boleh sama. Apa salah join saja? Tak boleh. Bahkan orang Tanjung Gemuk, dia ikut waktu Kuantan. Padahal Kuantan dengan Tanjung Gemuk 154 km jarak. Kadang kita tanya, apa sebab kau tak boleh ikut je waktu Endau, atau Endau ikut je waktu Rompin? Oh, tak boleh bos, ini state matter. Payah. Memang tak boleh, susah. Samalah juga macam kita, itu tahanlah Pahang dengan Johor baru dua negeri. Kalau dekat dengan Asahan, Asahan ni di Melaka. Ada satu kampung di Asahan ni, dia betul-betul tengah, dia duduk batu pancang tiga negeri. Dia duduk antara Melaka, Johor, Negeri Sembilan. Menyebabkan orang kampung di situ, kalau rumahnya masuk sepadan negeri orang, pening dia nak berbuka ke waktu mana. Kalau dia punya anjung serambi rumahnya duduk dekat Asahan Melaka, berbukanya pukul 7.17 minit. Kalau ruang tengahnya duduk di Tangkak Johor, itu berbuka 7.14 minit. Kalau dapurnya duduk dekat Gemenceh, masuk Negeri Sembilan, dia berbuka pukul 7.16 minit. Habis mana satu dia nak berbuka? Buka ikut Tangkak lah, paling cepat sekali. Duh, kat belah Johor. Suka. Tapi ada satu saja orang Melayu, orang Malaysia ini dia bersatu dalam bab agama. Apakah dia? Orang Malaysia dia hanya bersatu bab penetapan tarikh puasa. Itulah satu-satunya kita bersatu. Itu pun kerana Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat kali yang ke-92 pada 15 dan 16 Mac 1972 telah bersetuju supaya penetapan tarikh permulaan puasa dan juga penetapan Hari Raya Idul Fitri Aidil Adha meliputi seluruh Malaysia. Majlis Raja-Raja yang memberi perkenan. Selain daripada itu, semua takkan sama. Boleh sama, tapi perkenan Majlis Raja-Raja. Ini bererti sebelum tahun 72, kita punya puasa pun lain-lain tu. Pahang lain, Selangor lain, Perak lain, sebelum tahun 72. Dulu puasa suka-suka hati lah, nak tengok macam mana nak puasa. Masing-masing ada kuasa masing-masing. Lepas tu katanya lah dulu, kalau nak raya cepat pergi Perak, nak puasa cepat pergi Selangor. Sampai orang buat joke begitulah. Dulu-dulu. Orang setengah negeri, dia puasa, dia ikut mana tok guru mana. Dia pandang langit, dia tahu, tahu bila puasa. Jadi zaman itu. Tapi selepas dia buat penyelarasan, maka barulah kita bersatu dalam bab itu. Selain daripada itu, payahlah sikit. Sebab itu, hadirin hadirat sekalian, mari kita buang pakat, mari kita bersatu. Kita sama kita orang Islam ni, orang Islam tu jahat macam mana pun, walau jahat macam setan sekalipun, dia tetap saudara kita. Walaupun orang tu jahat sekalipun. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala sebut orang yang membunuh orang lain, dia Islam, dia bunuh orang lain. Tuhan tetap sebut itu saudara kamu. Saudara, walaupun orang tu pembunuh. Sebab orang Islam ini, macam mana pun, dia sama dia, dia boleh saling syafaat mensyafaatkan. Kita beri laluan dulu pada azan, walaupun elektronik ya. Kita beri laluan lah azan juga. Kalau ada orang off, kita tegurkan lah. Dia tak off, kita berhentilah sekejap. Jadi kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini.
Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita bertemu dalam program khas pada malam ini bersempena dengan pelancaran tabung wakaf pembinaan semula Surau Nurul Huda, Kampung Sungai Ramal Baru, Kajang, Selangor Darul Ihsan. Kepada para penonton yang di luar sana, jangan lupa untuk terus memberikan sumbangan kepada surau kita ini, dan sebarang sumbangan boleh disalurkan melalui wakaf, iaitu boleh salurkan terus ke akaun Bank Muamalat Malaysia Berhad di atas nama Pembinaan Surau Nurul Huda. Dan nombor akaunnya saya sebutkan mana yang sempat menyalin, 1207-0006-515717. Jangan lupa sebarang sumbangan kita ini ada pelepasan cukai daripada lembaga hasil dalam negeri. Kita sambung membincangkan pada kesempatan malam ini tentang tajuk kita, iaitu persoalan hubungan kita sama orang Islam. Kita sama orang Islam ni, walaupun orang Islam tu jahat macam mana, dia tetap saudara kita. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 178, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattaba'um bil ma'ruf. Ayat ni cerita tentang apakah tindakan kita kepada orang yang membunuh saudara kita. Orang yang bunuh tu orang Islam, dia bunuh saudara kita orang Islam. Jadi macam manakah cara kita nak berhadapan, SOP macam mana? Tuhan mengajarkanlah ada hukum kisos, ada hukum macam-macam. Tetapi Allah tutup dengan ayat faman ufiya lahu min akhihi. Kalaulah ada di kalangan kamu memaafkan saudaranya itu, padahal dia kesalahan membunuh tu.
Dia bunuh saudara kita, bunuh adik-beradik ke, mak bapak ke, anak-anak atau pasangan kita. Tapi tetap lagi Tuhan menggunakan kalimat saudaranya. Saudaranya. Our brother, our brother. Sebab itu kita sama kita orang Islam, kelahi macam mana pun janganlah lama sangat. Dia tetap kita punya brother. Dia tetap saudara kita. Dan saudara se-Islam ni, dia membawa sampai ke syurga. Ha, itu barang perlu diingat. Ada satu hadis daripada Bukhari Muslim, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, fawallazi nafsi biyadihi ma min ahadin minkum bi asyad munashadatan lillah fi istida'atil haqqi minal mu'minin. Nanti di hari kiamat, orang Islam lah yang paling sibuk sekali minta rayuan daripada Allah untuk nak li ikhwanihul ladzina finnar, untuk mengeluarkan saudara-saudaranya daripada neraka. Dia paling sibuk sekali. Dia macam peguam bela. Tak ada sebab. Padahal dia dah ada boarding pass, dah boleh masuk syurga dah. Dia dah ada pass masuk golden lounge dah. Dia tak nak pergi. Dia tetap nak duduk kat kaunter, nak uruskan kawan-kawan jalan dalam neraka. Apa kau sibuk? Kau pergilah buat hal masing-masing. Tak, dia ada brotherhood. Dia ada persaudaraan. Pada kawan itu tengah kena celup, tengah kena barbecue, kena macam-macam dalam neraka. Dia sanggup tunggu tak apa. Sampai Nabi bercerita, yaquluna, mereka ni merayu-rayulah kepada Tuhan. Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhajjuna. Dia depan Tuhan, dia merayu. Allah utus malaikat, kau tolong ambil rayuan mereka. Mereka merayu, eh Tuhan. Malaikat tanya, eh apa awak beria sangat nak keluarkan kawan awak tu? Jek malaikat, kanu yasumuna ma'ana. Ini orang, dia saya punya geng puasa. Ha, dia saya punya geng puasa punya. Malaikat pula heran. Eh, macam mana orang puasa masuk neraka? Mesti something wrong ni. Bagi nama, dia pun cek dalam sistem. Agakkan kita lah. Tak. Pak, keluar semua maklumat. Hayya! Ini orang lah. Selalu pergi Batam. Selalu pergi Urut. Macam mana? Dia puasa-puasa, amai-amai. Apa macam sekarang? Ni contoh saja. Tak ada dalam matanya kan. Besar-besar kemudian tak ada. Nak menggigikan contoh. Macam mana mau masuk surga? Ini orang, dia puasa saja. Amoy pergi juga, urut kaki macam-macam. Tak boleh tolong. Oh. Kita ni, yang jadi sahabat ni, alah cik, janganlah kira sangat cik. Dia memang ada masalah sikit, tapi dia rajin puasa. Dia selalu belanja kita orang berbuka puasa. Sepanjang Ramadan, hari pertama, hari 27, semua dia yang sponsor orang berbuka puasa. Tok Imam tu berbuka pun dia yang bayar. Alang cik malaikatnya lah kira sangat. Yang buat urut tu kira sub-sub-sui saja lah. Apa mau kira? Dia merayu macam, apa kepentingan kau merayu? Kau dapat apa? Ada komisen ke? Tak ada. Dia macam brotherhood lah. Persaudaraan. Datang seorang lagi malaikat tanya, eh kau apa hal lagi nak merayu? Wa yusalluna ma'ana. Cik malaikat, ini orang ah, dia semayang satu geng, satu semayang dengan saya punya. Geng surau punya. Eh, malaikat kata geng surau pun masuk neraka. Something wrong. Kasih nama. Tak, enter. Hayya. Ini orang ah, semayang Jumaat saja. Semayang lain tak ada macam. Alah malaikat, janganlah kira sangat. Dia memanglah kita orang tak campur lah hal dia di rumah tu. Tapi setiap Jumaat memang dia tak pernah miss. Dan dia yang belanja pisang kat masjid kami tu dia lah. Yang pisang budak-budak sekolah makan tu dia belanja. Alah cik, jangan kira sangat lah. Pandang saya cukup lah. Dia merayu ni. Eh, beria betul lah. Datang pula yang ketiga malaikat. Eh, kau ni apa lagi mau merayu? Wayu haju nama anak. Tuan, ini geng haji saya tuan. KT7, Matak 83. Ini geng saya tuan. Malaikat buat, eh takkan geng haji tak lepas masuk surga ni eh. Ini something wrong ni. Bagi nama, cek. Oh, rupanya dia ni pergi haji semayang di maktab ke, semayang di bilik. Tak pernah pergi Masjidil Haram ni, apa halnya? Memang tuan dia ni malas sikit semayang kat bilik je. Dia memang malas pergi masjid. Tapi dia selalu belanja orang kat Ben Daud tu. Selalu makan nasi Arab. Dia lah tukang beli aset kambing macam-macam. Dia suka belanja orang tuan. Janganlah kira sangat. Kami ingat sangat dia sebab dia suka belanja kita orang makan. Tolonglah tuan. Janganlah kira sangat. Apa mau kira. Kira cincai sajalah. Sap-sap-sup. Ha, boleh ha, boleh ha.
Mayu. Sampai mereka kata gini, saya tak boleh buat keputusan ini, surga Tuhan punya. You punya rayuan, saya boleh angkat, tengok Tuhan lulus macam mana. Maka malaikat membawa lah pergi jumpa Allah. Maka apa kata Allah? Akhriju man araftum. Malaikat, kasih keluarlah mana-mana orang yang diorang kenal, kasih bawa keluar daripada neraka. Bayangkan orang tu semua cuma noti-noti punya orang tu. Tapi sebab atas kasih sayang kita sama orang Islam, sebab itu kita punya kasih sayang dunia sampai akhirat. Kita dengan kawan-kawan kita yang non-Muslim, kita sayang. Diorang kadang baik, tak nampi. Ada orang non-Muslim jauh lebih baik daripada orang Muslim. Ada ayat-ayat orang cakap macam tu. Tapi kalau orang non-Muslim baik macam mana pun, kita tak dapat bela dia daripada mahsyar. Tak dapat. Sebagaimana Nabi SAW, tak lagi orang sibuk dengan Isra' wal Mi'raj. Kenapa Nabi sedih kematian Abu Talib? Salah satu sebabnya Nabi sedih kematian Abu Talib, dia bukanlah takut tak ada dah abalong kawasan menjaga dia. Banyak orang cakap macam tu. Dia susah hati Abu Talib, abalong kawasan. Nanti naik orang lain, Nabi tak ada Abu Talib, dia ada bodyguard lain, Mut'im bin Adi, apa ramai lagi, dia tak ada masalah. Bukan isu itu. Dia takutnya sebab, ataupun dia gunsirnya sebab, dan dia sedih sebab, pak saudara dia tak dapat mengucap La ilaha illallah. Itu aja dia sedih. Pak saudara dia nak mati, dia dah suruh, wah, pak saudara ku Abu Talib. Abu Talib ni, walaupun pak saudara dia macam bapak, sebab dia ambil Nabi daripada Nabi kecil. Dia anak dah ramai, 5-6 orang. Tapi dia tetap ambil Nabi. Pak saudara yang lain semua tak pakai, tak jadi pekakas semua. Semua tak ada sudi mengambil dia di rumah matuk dia. Dia, Abu Talib jaga. Sampai bila dia jalan, orang tanya, Abu Talib, siapa engkau bawa tu? Anak aku. Dia sebut Nabi tu anak dia. Anak? Azhar tak pernah tengok? Engkau jangan banyak tanya sangat. Okey. Orang tak berani dengan Abu Talib ni. Dia ketua, dia Bani Hashim, dia jadi bos. Tok Bulu lah, Tok Bulu. Jadi orang selalu ingat Nabi sedih kerana dia ni yang jaga Nabi dari segi tikung kia punya orang. Tak ada. Ni bukan soal abang kawasan, tak abang kawasan. Ini soal dia tak masuk Islam. Sebab dia tak mengucap la ilaha illallah, dia tak dapat beri hujah di hadapan Allah pada mahsyar nanti. Sebab itu orang bukan Islam, kalau tuan-tuan sayang sangat pada mereka, ajak masuk Islam. Terus terang, awak suka tak suka tu cerita lain. Tapi saya kawan dengan awak sudah lama. Kita satu sekolah, satu kampung, apa mau lawan-lawan. Tapi saya sayang sama you. You kalau mati, saya tak boleh tolong. Tapi kalau you ucap, La ilaha illallah, satu kali saja. Percaya, taklah Tuhan, Allah saja number one. Itu saja. You nanti akhirat dapat syurga, besar punya syurga. Takdir dia setuju dengan percakapan kita, dia masuk. Dapatlah kita menolongnya sampai akhirat. Sebab itu, orang Islam, jahat macam mana pun, dia ada La ilaha illallah, InsyaAllah kita boleh bantu dia. Maka ini yang kita sebut, orang Islam ni sama dia, dia punya sayangnya til jannah. Macam budak-budak sekarang semua guna ayat tu, Til jannah. Sampai ke surga ni, kita punya hubungan. Sebab itu bila melihat kepada senario semasa, kita merasa begitu khawatir sekali, rasa bimbang dan rasa tak seronok. Apabila kita sama kita orang Islam, apabila orang tu ada jahat sikit, kita dah tak nak mencintai dia. Dan kenapa awak tak sayang pada dia? Oh, dia jahat ustaz, pencuri, perompak besar. Kenapa awak benci pada dia? Dia munafik, menipu ustaz, janji mungkir. Jangan begitu. Walau dia jahat sekalipun, selama dia ada La ilaha illallah, dia tetap saudara kita. Kita tak nafi munafik ramai. Sekarang ni munafik memang banyak. Zaman Nabi ramai munafik. Apatah lagi zaman kita. Macam mana nak kenal orang munafik? Kata orang tua-tua, kalau nak kenal orang munafik, bercakap mengulum lidah, berjalan menggendeng tapak, berdepan mengaku teman, di belakang dia memungkang. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia memang asyik, menjadi manusia bibir diangkat, mulutnya manis, hati berulat. Orang munafik hanya di bibir, sumpah dilupa, janji pemungkir, memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai, diberi nasihat, dia menyindir. Lidah bercabang, langkah hati bercopang, mulut manis tapi hati menyengkis. Lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis tapi hati bak iblis, mulutnya ramah tapi hatinya menyumpah. Mulutnya memuji tapi hati mencaci-caci. Mulutnya berbanding manis, hatinya dendam tak habis.
Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi setan. Panjang sangat pula sampai budak-budak pun dah ngutip sendiri. Tak ada lancar, dia ngutip sendiri dah duit. Baru nak beri kempen. Dia kata, lama nak pantun orang tua ni, baik aku kutip pula. Ingat aku tak ada kerja menunggu dia pantun. Ha ni, tengok budak-budak dah berjalan ni lah, alhamdulillah. Karung tabung haji ngutip batu Muzdalifah dipakai. Ni kan karung mengutip batu kat Muzdalifah nak melontar di Mina, dia buatnya kutip untuk duit pula dah. Boleh lah, boleh guna, ada gelambang Malaysia ni. Eh, awak ambil tabung haji ni, ni karung curi ke? Kena minta halal ni. Tabung haji halal je lah, jangan kira sangat. Dia sebab dia ada kamera ni, minta halal je lah tabung haji, takkan kira. Sarung tak bankrupt tabung haji, sarung ni hilang satu je. Daripada tuan-tuan ni, adik-adik kita rusia ni, rusia rasmi, yang perempuan yang laki-laki berjalan, kita faham tuan-tuan datang masjid bukannya bawa duit banyak sangat. Lepas tu kita taklah tumpu sangat, gimmick saja pelajaran ni. Yang penting ni kepada saudara kita di luar ni, yang tengah menerak duduk di dapur di peti ayam ngunyah-ngunyah kuih raya, ni beri semangat pada surau kita ni esok. Ini bukan majlis, tipu majlis betul ni. Esok datang tengok surau, kan dia kata, ni menipu ni ustaz, kan dia tak buat surau. Tak buat betul, ni kawan dia sini lah. Tak memang betul. 600 ribu, mana ada duit banyak bolehlah bagi ya. Balik pada cerita kita. Sebab itu, orang Islam, walaupun orang tu masalah macam mana pun, dia tetap saudara kita. Janganlah kita bergaduh. Mari kita rujuk zaman Nabi SAW. Zaman Nabi bila sebut tentang orang munafik, tuan-tuan kenal dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, dia ni kepala munafik, presiden munafik. Punya jahatnya Abdullah bin Ubay, ada 17 ayat Quran cerita kejahatan dia. Orang yang kita kenal sekarang, jahat macam mana pun, jahat dia tak ada dalam Quran. Tak ada dalam internet yang ada. Dalam Quran tak ada, tak disebut pun nama dia, tak disebut pun kejahatan dia. Abdullah bin Ubay apa jahat dia tak buat. Surah An-Nisa ayat 72 cerita pasal dia. Surah Al-Ma'idah ayat 51 sampai 53 cerita pasal dia. Surah At-Taubah ayat 74, 80 dan 84 cerita pasal dia. Surah An-Nur ayat 11 dan 33 cerita pada dia. Dan ada satu surah khusus nama surah Munafikun, semua cerita pasal perangai dia. Ayat 1 sampai 8 khas untuk dia. Jahat betul. Memang jahat betul. Tapi macam mana Nabi dengan dia? Dia ni depan memang baik. Kalau depan mulut manis macam kita jugalah yang kita hadapi sekarang ni, kengkawan kita, musuh kita sekarang, musuh tak nampak. Sebab itu kita keturunan Melayu. Orang Melayu ni kalau musuh depan dia boleh lawan. Dia paling kalah musuh tak nampak, dia kalah. Sebab kita orang Melayu kan, nenek moyang kita keturunan mandi darah, tak takut ngorang, mana takut ngorang. Tak takut langsung, tengok video orang tembak tu, tak takut langsung. Kita biasa, sebab nenek moyang kita, darah ni mainan. Kita kan penjajah silih ganti beratus tahun. Takkan nenek moyang duduk rumah je, berlawan. InsyaAllah, menang kalah cerita lain. Ada orang dia kata, saya tak pernah bertumbuk ustaz. Saya kalau orang bertumbuk, saya takut. Awak tak cuba. Saya tak tahu ustaz, dia ada silat. Ya, orang tu ada silat. Awak ada saka lawan je. Saka tu lah silat awak. Dia tumbuk muka awak tu kan, datanglah paling hitam awak tu kan, melawan lah. Tapi orang Melayu dia paling kalah kalau musuh tak nunjukkan permusuhan. Orang Melayu kan kalah pertama dengan musuh yang mana? Musuh dalam selimut, paling dia kalah. Yang kedua api dalam sekam, dia kalah betul. Yang ketiga musuh yang mengunting dalam lipatan, paling dia kalah. Yang ketiga musuh yang telunjuk lurus kelingking berkait, paling dia kalah. Yang kelima musuh mata bertentangan hati kedapatan, paling susah. Depan kita Allah manisnya mulut. Apa khabar? Manis mulut. Hurung dia semut. Penuh semut ni. Depan kita. Kata orang pijak semut tak mati ya. Belakang kita. La ilaha illallah. Gajah mati dipijak. Macam anak buah kita di ofis lah. Kita ketua jabatan. Ada WhatsApp group. Bos, anak buah semua lah. Tuan-tuan tak tahu dia sama dia. Ada pula WhatsApp group lain. Kerja nyentam kita pula. Dalam grup baiknya, okey bos, okey bos, terbaik bos, terbaik, terbaik. Dalam grup yang lain pula dia buat tengkorok dia, ingat kita tak ada kerja. Dia entam kita siapa lah. Kak ramai begitu. Sama Abdullah bin Ubay.
Tuan-tuan Abdullah bin Ubay, kalau depan Nabi, Allah pejuk semut tak mati. Belakang Nabi dia hentam orang Islam siang malam. Ada sekali dia tertangkap. Dia menyampaikan satu ucapan. Walaupun zaman tu tak ada kementerian SKMM ke apa ke yang mengesan orang buat provokasi, tapi zaman Nabi, Nabi punya SB tak ada orang boleh lawan. SB Nabi kalah SB Malaysia. Apa sebab? Nabi punya special brand. Siapa special brand Nabi? Jibril. Jibril kalau special brand mana boleh lawan? Tak ada orang. Kalau anti-terrorism, kalah dengan Jibril. Satu hari Abdullah bin Ubay, dia berucap depan orang Madinah. Abdullah bin Ubay ni orang asal Madinah. Dia bumi putra. Dia orang Madinah betul. Orang sejati. Anak jati Madinah. Nabi and the gang bukan orang Madinah. Mereka ni muhajir. Orang yang berhijrah, merantau. Jadi dia bukan anak jati. Abdullah bin Ubay ni makan hati dengan orang Islam. Sebab dulu dia sepatut jadi pemimpin. Masa tu dah dekat pilihan raya umum dah. Dia dah ada penyokong, penyadang apa semua. Memang nama dia dah naik. Tiba-tiba datang Nabi kita hijrah. Orang sambut pula dah dengan kompam bagai-bagai. Takkan dia nak lawan. Masa tu gelombang tengah minat pada Nabi. Mana dari segi dapat apa nama undi popular Nabi mesti dapat. Jadi dia tak nak lawan, dia ikut saja. I follow lah, follow. Tapi hati berbulu lah. Sebab sepatutnya dia dah groom diri dia daripada bawah. Daripada jawatan bawah sampai nak jadi calon lah. Tiba Nabi potong. Berbulu dia. Dia ikut. Jadi bila hatinya terbuku pada Nabi, satu hari dia cakap dengan orang Madinah. Wallahi ma'a'addana wa jalabibu Quraishin illa kama qalal awal. Kata dia demi Allah. Aku tengok puak-puak Mekah Quraisy ni duduk kat negeri kita sekarang, memang betul lah orang tua-tua kita dulu pesan, kata dia, sam min kalbak yakulka. Engkau kalau gemukkan kau punya anjing, nanti anjing kau gigit engkau. Jadi inilah yang jadi pada kita sekarang. Terlampau bagi muka pada orang Mekah, akhirnya dia pijak-pijak kita, apa yang kita dapat? Tak ada apa. Kuasa politik siapa pegang? Dia, orang Mekah. Itu kita tak nafi. Lepas Nabi wafat, orang mana jadi pemimpin? Abu Bakar. Abu Bakar orang Mekah. Lepas Abu Bakar siapa? Umar. Umar orang Mekah. Lepas Umar siapa? Osman. Osman pun orang Mekah, orang Taif. Lepas Osman, Ali. Memang orang Madinah tu berbulu begitu. Ini bab lain. Ada sebab musababnya. Jadi orang Mekah ni, orang Madinah ni, dia cocok-cocok. Ini yang kita tak nak orang mengkucak-kacikan keharmonian. Jadi Abdullah bin Ubay ni dia bakar. Kau tengoklah, kita ni semua betul lah kata orang tu. Kau gemukkan kau punya anjing, anjing kau akan gigit kau. Bahasa Arab punya falsafah tak apa syok sangat. Kalau bahasa Melayu, ini kita sekarang ni kata dia orang Mekah ni umpama kaduk naik junjung. Ha, kata dia, kita faham sikit dia. Kaduk naik junjung. Ni orang muda saya ingat kaduk pun tak kenal. Dia kenal cekedih je, kaduk kenal. Kaduk ni dia macam sirih. Ke sirih pun tak pernah tengok. Oh, sirih. Kesian ni budak-budak muda ni. Sirih pun tak kenal. Sirih dengan kaduk tak boleh beza. Kecuali orang tu dia selalu menggunakan kedua-dua benda ini. Kalau dia selalu guna, dia boleh kenal lah. Macam kita pun orang Melayu mana ada makan sirih dah. Tak ada, mana ada. Tepak sirih pun kosong lah. Tak ada sirih pula tu. Pergi Minang bawa je lah tepak sirih. Dulu tapak sirih tu memang ada sirih tu dengan pinang-pinang sekali. Baru syok sembang berpantun. Sambil tu sambil potong pinang sampai apa. Memang syok lah. Habis sekarang tak ada dah orang buat coklatnya. Buka gula-gula, buat gula-gula. Sekarang ni. Jadi kaduk dia ni tak boleh lawan sirih. Sirih paling utama. Tapi bila sirih tak ada, kaduk ganti. Bila kaduk ganti dia punya ek naik junjung. Aduh, habislah. Umpamanya mahal tali dari beruk. Patutnya beruk mahal. Ini kalau dah tali mahal daripada beruk, itulah yang berlaku ketika itu. Jadi percakapan mereka walaupun dalam bentuk bergurau, tapi dalam konteks keharmonian di Madinah, itu provokasi. Boleh menyebabkan orang Madinah marah. Lantas, sampai cerita tu ke pengetahuan Nabi. Nabi pun panggil sahabat-sahabat dia. Dia kata, macam mana kita ni? Abdullah bin Ubay buat perangai. Kenapa ya Rasul? Dapat laporan. Dia mengatakan begini, begini, begini. Dia mencocok orang Madinah marah pada kita. Dia kata kita orang Mekah ni nak sapu semua kerja politik apa semua. Macam mana gaya? Maka kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasul,
Saya mencadangkan orang macam ni kurang ajar. Kita bunuh saja ya Rasul. Jangan simpan-simpan lagi. Omar dia keras. Dia keras. Nabi kata, tak, aku tak akan bunuh dia dengan tangan aku sendiri. Tak akan, tak akan. Ya Rasul, jangan kita yang bunuh dia. Kita suruh saja tuan punya bodyguard, Abad bin Bishr radhiyallahu anhu. Nabi dia ada bodyguard. Salah seorang bodyguardnya nama Abad bin Bishr radhiyallahu anhu. Abad bin Bishr ni chief adikom, ketua bodyguard. Nabi keseluruhan dia ada kurang lebih 10 orang bodyguard. Nabi ramai bodyguard. Ramai bodyguard dia. Ni ada dalam kitab-kitab disebutkan. Bodyguard-bodyguard Nabi ni mengawal Nabi. Nabi ni pemimpin. Dia bukan macam kita duduk menyandar tiang masjid, piah ada tek lalat. Tak, dia ada protokol. Nak jumpa dia ada cara. Tak boleh meredah-redah masuk rumah dia. Bahkan memekak depan rumah dia pun tak boleh. Tuan-tuan duduk depan rumah dia bising-bising panggil, tak boleh. Tak boleh menjerit-jerit pun. Ada ayat Quran yang mengajar adab-adab duduk depan rumah. Belum masuk duduk depan rumah. Kau nyanyi menjerit, bosku, bosku. Tak boleh, tak boleh. Depan rumah Nabi tak boleh menjerit. Kerana dia ada adab dia. Ada akhlak dia. Nabi sangat menjaga. Jadi Nabi ada bodyguard. Itu yang saya sering sebut di mana-mana. Orang selalu ingat Nabi ni macam lekeh sangat lah. Macam pemimpin yang tak hebat. Jangan. Nabi ni, dia punya bodyguard lebih ramai daripada yang Tuan Agung. Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ada berapa adikom bodyguard rasmi yang tarik kursi dia tu? 4 je. Yang di-Pertuan Agong dia ada seorang colonel daripada Army, ada seorang colonel dari Air Force, seorang captain daripada Navy dan ada seorang ACP, Assistant Commissioned Police, PDRM. 4 orang yang mengiring, mengikut masa pembarisan. Yang lain-lain tu cerita lain, itu pengiring, double, sweeper tu cerita lain, yang pegang-pegang telinga tu cerita lain, yang pakai boots jacket tu lain. Formal, yang tarik kursi 4 je. Sultan, ada berapa adikong? 2 saja. Dia orang akan dapat satu orang major daripada tentera. Major tu tengok, tuanku tu dia kena yang bertua mana. Kalau GGK, komando, beret merah. Merun. Merun beret. Green beret akan ikut dia. Ikut mana dia punya kena yang bertua. Macam Sultan Ahmad Sultan Pahang dulu, dia Air Force. Jadi yang mengikut dia, major daripada Air Force. Macam Tuanku Sultan Selangor, dia Navy. So yang follow dia Navy lah, Captain Navy. Dan dia akan dapat satu lagi adikom, ASP, Assistant Superintendent Police, akan iring Tuanku. Tapi Nabi 10 bodyguard. Pertama bodyguard dia Abad bin Bishr, bos dia lah. Kemudian ada Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah, Zubair bin Awam, Mughirah bin Syu'bah, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abu Ayyub Al-Ansari, Zakwan bin Qais, Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu ajma'in. Habis bateri dah. Awak suruh sampai 9:30. Baru pukul 9 dah mampu dah mikrofon. Setengah jam ni. Halo, halo. Ni boleh ni? Elok pukul 9 tu. Dia memang, dia suruh saya ceramah 1:30. Saya tak ada masalah. Pukul 9 tak ada dah bateri. Dia pula tak larat. Mikrofon ni tak larat dah saya cakap. Tak mahalan cek mikrofon ya. Lepas mikrofon, tuan-tuan pula larat ke tidak ni, saya okey je. Mikrofon tumbang lah. Tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian. Yang penting, datanglah orang mencadangkan kepada Nabi, ya Rasul, bunuh sajalah Abdullah bin Ubay. Kurang ajar sangat. Tuan bodyguard ramai, kasih sapu sajalah. Apa jawab baginda Nabi? Faikaifa ya Umar, iza tahaddazan nasu anna Muhammadan yaqtul ashabahu. Eh Omar, cuba kau fikir panjang. Kalau aku perintahkan dia dibunuh, sejarah akan dicatatkan. Tengok, Muhammad pernah bunuh sahabat dia kerana persaingan politik. Kau nak terjadi begitu? Bagi aku, lah, kata Nabi. Aku tak akan benarkan fitnah itu berlaku. Dan Nabi tak pernah ambil tindakan pada Abdullah bin Ubay. Walaupun yang datang nak bunuh Abdullah bin Ubay itu, anak dia sendiri. Anak Abdullah bin Ubay namanya Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu. Dia ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang setia, meninggal mati syahid dalam peperangan Yamamah menentang Musailamah al-Kazzab. Bila dengar ura-ura orang nak bunuh bapa dia, dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, benarkah saya mendengar innahu balaghani annaka turidu ya qatla Abdullah bin Ubay? Benarkah saya mendengar ura-ura khabar angin tuan nak bunuh bapa saya Abdullah bin Ubay? Kata Nabi, kenapa pula? Apa halnya? Jawab dia, fa in kunta fa'ilan famurli bihi. Kalau betul tuan nak bunuh bapa saya no problem, bahkan saya mengofferkan diri saya, biar saya jelah bunuh.
Biar saya saja bunuh ya Rasulullah. Bahkan kalau saya yang diperintahkan bunuh, fa'ana ahmilu ilaika ra'sahu. Pagi ni tuan titah, petang nanti saya bawa kepala dia letak depan meja tuan. Anak dia sendiri tu. Kata Nabi, apa hal kau nak bunuh bapak kau pula? Kata Abdullah bin Abdullah bin Ubay, inni akhsha an ta'mura bihi ghairi fayaqtuluh. Saya ni Rasul, saya ni panah baran sikit. Saya takut kalau tuan suruh orang lain bunuh, saya okey. Tapi takut ada hari-hari saya berselisih dengan orang tu kat pasar tani ke apa ke. Saya takut saya punya syekh datang, jin saya datang marah. Saya bunuh pula orang tu. Saya panah baran. Kalau tangan saya sendiri yang bunuh bapak saya, takkan saya nak panah baran dengan diri saya sendiri. Jadi saya boleh kontrol kalau saya yang bunuh. Tapi kalau orang lain bunuh, saya tak jamin ya Rasul. Saya takut saya mengamuk. Oh, sampai begitu. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abdullah, bal natarafaku bihi wa nusin suhbatu mabakiya ma'ana. Tidak, kata Nabi. Selama mana bapak engkau hidup, selagi itulah kita akan buat baik pada dia. Tuan-tuan, ini yang kita cakap soal Abdullah bin Ubay, manusia yang paling bermasalah zaman Nabi. Sebagai nak menunjukkan orang Islam jahat macam mana pun dia tetap saudara kita. Tetap saudara kita. Sebab itu ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, siapa uruskan jenazah dia? Nabi. Abdullah bin Ubay ketika Nabi balik dari peperangan Tabuk, masa tu akhir bulan Syawal tahun 9 Hijriah. Abdullah bin Ubay dia kerap menderita sakitlah selepas pada Nabi balik perang Tabuk. Bulan Zulkaedah tahun 9 Hijriah dia meninggal dunia. Dia meninggal 9 tahun 9, Nabi wafat tahun 11. Tak lama lepas tu. Jadi Nabi sempat tengok kematian dia. Masa dia mati, datang anak ni Abdullah bin Ubay mengadu. Ya Rasul, abah dah meninggal. Jemput datang ke rumah nak uruskan jenazah. Kata Nabi, ayolah, siap dulu. Saya akan datang kemudian. Pergi dulu, kan saya datang kemudian. Okeylah. Ya Rasul, ada sukara lagi. Apa hal lagi? Boleh minta jubah selai. Nak buat apa? Nak buat kapan untuk abah. Ambillah, mana yang suai buat kapan. Ini Nabi. Hati baik. Pada tu musuh tu. Boleh jadi nak pulang paku buah kerah. Ya Rasul, abah meninggal. Minta jubah selain boleh? Kain kapan? Apa jubah-jubah? Beli dengan go shop je lah. Apa nak beli dengan aku? Misalkan telefon buka istro. 181. Kenapa sibuk dengan aku? Boleh kalau nak balas dendam punya pasal. Sebab Abdullah bin Ubay jahat sangat. Dia fitnahnya isteri Nabi ada skandal. Tuan-tuan tak pernah kena fitnah isteri ada skandal. Tak faham perasaan. Bayangkan orang fitnah isteri kita ada berkapal dengan orang. Ini Sofwan bin Mu'attal Az-Zulami radhiyallahu anhu. Dia fitnah ada skandal dengan Aisyah. Apa perasaan kita sebagai suami? Nabi sedih. Dan Nabi memang tak percaya, tetapi sedikit sebanyak memberi kesan juga kepada hati seorang manusia. Nabi kan manusia. Datang 2-3 orang sahabat mengadu, ya Rasul, simpan apa lagi isteri macam ni? Cerai saja lah. Bukan tak ada ganti lagi dah. Ada sampai cakap begitu. Tapi Nabi ni, bila orang tu meninggal, dia meraihkan. Maka dia ajak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk teman dia. Sedang berjalan berdua, tiba-tiba kata Umar, turun ayat Quran. Ni Umar cerita. Kata Umar, Allah Ta'ala menitahkan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan falan yaghfirallahu lahum. Hey Muhammad, sama ada kau minta ampun untuk mereka atau tidak minta ampun untuk mereka, walau kau minta ampun untuk mereka, aku tidak sudi memaafkan mereka, kata Allah. Umar Al-Khattab yang mendengar ayat tu, dia tarik Nabi. Dia tarik baju Nabi. Ya Rasul, bos dah bising. Jomlah balik. Kita minum air dalam kedai mana cari makan roti. Tak payah pergilah. Bos dah bising tu. Nabi diam. Nabi jalan lagi. Umar tarik lagi. Ya Rasul, baliklah. Allah marah tu. Nabi tepis tangan Sayyidina Umar. Lalu kata Nabi, ya Umar, akhir anni inni qad khuyirtu fakhtartu. Ya Umar,
Jangan halang. Ayat tadi bukan Tuhan larang aku pergi. Tuhan hanya tanya atau dia sediakan option untuk aku nak pergi ataupun tidak. Dan aku buat pilihan, aku nak pergi. Habis ya Rasul, Tuhan kata kalau minta ampun pun tak boleh, tak payah pergilah. Kata dia, falau a'lam anni in zittu ala sab'ina ghufira lahu la zittu. Eh Omar, kau ingat tadi dalam ayat Tuhan sebut kalau aku doa 70 kali Tuhan tak nak ampun. Jadi aku sekarang aku akan doa lebih pada 70 kali. Mudah-mudahan diampunkan. Ini baiknya hati Nabi pada kita. Sebab itu tuan-tuan, malu kita. Kita sama kita orang Islam sekarang, kalau dah benci satu orang, bukan sekadar orang tu kita benci, satu keturunan dia kita benci. Kalau kita, contoh kita duduk di Sungai Ramal misalnya, contoh bergaduh dengan jiran mana kita tak suka, dia pun cakap, saya ustaz sekarang kalau pergi ke bandar saya tak ikut dah jalan depan tu, saya ikut jalan belakang lorong tikus. Kenapa pakcik tak ikut jalan utama? Saya benci lah orang-orang lorong yang paling depan tu, rumah besar tu ustaz, penipu nombor satu ustaz. Dia kuat menipu, dia ambil duit orang, dia nak semua penipu. Saya tak halal duit saya ustaz. Tu semua munafik dalam kampung. Saya kalau tengok rumah dia pun saya tak ada mood ustaz. Atap rumah dia pun saya tak ada mood. Bukan muka dia je, anak dia, isteri dia, dengan kucing dia pun saya benci betul lah tengok ustaz. Dia kalau saya dengar punya motor dia gede-gede-gede, terus saya tak ada mood ustaz. Orang macam ni tak ada tasawuf punya orang. Kau nak benci pada satu orang sajalah. Kau nak benci satu keluarga, apa cerita? Nabi dia marah pada Abdullah bin Ubay, tapi tak efek sampai anak-anak dia, tak ada. Bahkan ramai sahabat Nabi terdiri daripada anak-anak orang munafik, yang mana mereka ni bapa dia keras, tapi anak-anak dia Nabi groomkan daripada kecil. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang penting kita sama kita orang Islam mesti mau bersatu. Kalau hidup hendak selamat, Al-Quran dijunjung, diri kalah solat. Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat bawa-bawalah berzakat. Kalau hidup hendak bermatlamat, adat ditatang sepenuh minat. Kalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegak, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak terpuji, fitnah memfitnah hendaklah dijauhi. Kalau hidup hendak terpandang, ariflah bertindak, bijaklah memandang. Kalau hidup hendak dihormat, bersatulah hati, hiduplah muafakat. Duduk muafakat menyunjung adat, duduk bersama berlapang dada, duduk berkawan bertenggang rasa. Hendak belayar ke teluk betul, sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Gunung tahan sama didaki, sungai kim-kim sama direnang. Jangan kena sungai kim-kim direnang betul. Kalau hidup bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Jangan berenang sungai kim-kim pula, tu contoh saja. Kita orang Melayu, orang Islam, kalau tak muafakat, kita akan tak boleh mencipta kejayaan. Apa juga, duniawi, ukhrawi. Sebab muafakat ni dia ada berkat. Ni cerita muafakat. Muafakat ni, sepakat muafakat ni dia ada berkat dia. Macam kita nak bina surau kita ni, 600 ribu ni. Kalau tak sepakat, tak buat. Tak dapat buatnya. Mesti ada sepakat, muafakat. Bila tak muafakat, tak jadi kerja. Saya buat contoh. Ini cerita malam raya. Ada satu budak, malam raya. Mak dia tengah sibuk kat dapur. Orang perempuan malam raya sibuk. Walaupun esok nak raya, malam tu last. Kita akan buatlah apa-apa yang patut. Ada anak-anak yang baru sampai nak buat makan apa ke. Biasanya orang habiskan tepung-tepung mana yang ada, buat kuih semprit lah. Kuih semprit ni mesti kuih last minute nya. Dia mak rempit punya kuih, last kita buat. Nak menghabiskan barang-barang saja. Duduklah dapur. Sekali anak dia umur lebih kurang dalam 7-8 tahun macam tu lah. Malam raya tu baru pakai baju. Baju tu mak dia beli, bulan Rejab dah beli dah. Sekali malam satu Syawal baru nak test, mak dia dah peletih dah. Mak dia beli, masa tu tak bawa dia ikut. Jadi beli tak tahu, ukur tak tahu. Beli baju siap, beli kat Jekyll, okey lah pakai terus. Cak upipin tu ya, pakai terus. Mak dia dah suruh, kau pakai lah, mak nak tengok kau labur, nak dia otor kan. Dia buat main-main macam tu. Dahlah dah terlupa, masuk Syaban, Ramadan, sibuk terawih. Akhirnya, malam raya baru tergegeh nak pakai. Dia pakai-pakai, seluar kan beli siap, labur. Labu.
pergi kat dapur. Gedek-gedek jalan, nyerit seluar. Mak, seluar adik labur lah mak. Potong sinci boleh tak? Mak dia tengah sibuk nak buat kuih. Kuih semperit ni penat oh. Sebab nak kena semperit. Dia tekan tu kan memang bunyi semperit tu kan. Semperit. Baru keluar. Penat. Mak dia pun marah. Dek, mak beli ni dah 2 bulan dah dek. Mak suruh awak pakai dah lama dah. Mak nak jahitkan apa semua. Tahu tak orang sibuk. Mak ni nak nyiapkan kuih kan. Kena balik. Mak. Senapai lah mak dia bagi. Wow. Dalam pengen mak tadi kerja ke? Begini. Letak je lah. Kan mak ingatkan mak buat. Budak ni tak confident. Tak ada lah mak aku ni sekarang. Gi kacau kakak. Kakak tengah menggantung kat raya. Ni cerita dulu lah. Sekarang mana dekat raya. Saya ingat budak sekarang kat raya. Tak kenal. Tak kenal kat raya lah. Tak kenal dia kat raya. Kat peripit dia kenal lah. Kat raya tak kenal. Kat raya. Susun. Kakak panjat kursi, bubur, tangga pun semua. Kak, seluar adik labur. Boleh tak potong sinci? Kakak pun sama saka dengan mak. Senapai lah. Wah. Engkau ni malah raya ke tak nampak. Kita ingat tak ada kerja lain. Wah. Tak apalah letakkan aku ingatkan aku buat. Budak tak confident. Tunggu ayah balik. Bapak dia pergi surau. Takbir raya lah. Balik bapak dia. Ayah, seluar adik labur lah. Boleh tak potong sinji? Ayah tak ada kerja. Okey, beres. Lepas ni seluar. Diukur sinji, potong. Krek. Jahit lebih kurang lah. Nyek, jahit. Janji lipat sudah. Betul. Settle masalah. Pukul 12 tengah malam, mak dah siap balang kuih apa semua. Teringat seluar anak. Sian anak aku. Malam raya kena marah. Cari balik seluar. Manalah budak tua ni letak seluar. Ah, tengok ada. Dia pun ambil. Potong lagi sinci. Krek. Tak. Pukul 2:30. Si kakak dah siap ngemas. Dah sapu pos sampai keluar. Dah naik. Dah siram pokok tengah malam. Esok tak siram lah. Settle semua. Berpeluh-peluh. Alah teringat pula seluar adik. Selian adik kena marah tadi ya. Malam raya kena marah. Cari balik seluar. Jumpa lah mak letak atas pelebas tu ambil. Potong lagi sinci. Krek. Tak balik. Pagi besok budak ni nak pergi semayang raya. Dia pun pakai seluar. Bila dia pakai seluar ni dah pakai lutut. Dah jadi seluar Hawaii dah. Seluar katak. Guling dia menangis. Tak nak pergi semayang. Cerita ni sebenarnya panjang. Dia sampai raya ke-6. Tapi malam ni sebab nak habis dah ceramah. Ni kita cerita setakat malam raya dah lah. Dia ada versi yang seterusnya. Saya ingat tuan-tuan pun pernah dengar cerita ni. Kan pagi tu, dia bila dah menangis-nangis, dia tak nak pergi semayang, guling-guling. Ayah dia dah marah. Oi, dah 8:30 dah ni. Semayang raya cepat sikit. Pakai je lah apa-apa. Kau budak kecil bukannya kisah. Tak sah. Jom. Menangis, naik motor. Oh, mata bengkak. Sampai di masjid, ayah dia kata, kita ni tak tahulah sempat ke tidak ni kan. Nak cari parking lagi apa semua. Sampai-sampai, dia tengok orang khutbah. Dia kata, tengok, nasib baik sempat. Orang dah khutbah. Jom. Duduk soh paling depan. Mana ke khatib. Habis semayang, habis khutbah bangun. Dia tengok orang salam. Dalam hati apa? Lain macam. Tanya Ketua Imam. Tak semayang Ketua Imam? Ketua Imam jawab, semayang dah tadi. Awal semayang dia tanya. Eh memang macam ni lah. Ingatkan dia tanya, bila tukar? Banyak betul soalan si ayah ni. Cerita ni panjang tapi saya tak ulas lah cerita yang tu. Balik pada cerita yang potong sinci tadi. Apa pelajaran cerita potong sinci tu? Pelajarannya adalah, sesuatu yang kita tak bersepakat dan muafakat, benda tu takkan mencapai kejayaan. Walaupun semua orang buat kerja masing-masing. Kita tak katakan bapa, mak dan juga kakak potong tak ikut spek. Semua ikut spek. Kalau bapa potong 6 inci, mak potong 4, kakak potong 2. Munasabah seluar tu rosak. Tapi rupanya bila setiap orang potong si inci, tapi tidak muafakat, benda tu tak menjadi. Dan tak bermanfaat. Dan ini yang sedang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Semua orang nak buat benda baik. Tapi buat benda yang sama, kalau dia muafakat, lebih besar skalanya. Bayangkan kalau mereka sepakat,
mak atau ayah bahagian mengerat bagi ayah. Ayah kerat, kerat bagi ayah. Mak bahagian menjahit bagi mak. Gede. Mak jahit sekejap je. Kakak bagi bahagian setrika, iron. Sengih. Cantik lah seluar tu. Sangat cantik. Siap ada sahid lagi budak tu pergi semayang esok. Apa sebab? Kerana muafakat mau memberkat. Sebab itulah dalam konteks perbincangan kita pada malam ini, kita sama kita orang Islam hendaklah saling pakat muafakat kerana ianya sesuatu yang membawa kepada keberkatan. Salah satu cara untuk kita sama orang Islam ni untuk saling pakat muafakat bantu membantu adalah kita hendaklah memberi perhatian dan membantu keperluan mereka. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesusahan saudaranya yang sedang susah di dunia, Allah janji akan lepaskan kesusahannya di akhirat. Wa may yassara mu'siran yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia sampai akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, orang yang beriman, Allah akan tutup aibnya di akhirat nanti. Wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hambanya selama mana dia selalu tolong saudaranya. Maka hadirin hadirat sekalian, dalam konteks saudara-saudara kita, jemaah kita di Surau Nurul Huda, Kampung Sungai Ramal Baru ini, di Kajang ini, mereka sedang mendambakan, mengharapkan kemuafakatan dan kerjasama daripada kita seluruh warga, bukan sekadar di Kajang Selangor, bahkan di negeri Selangor, bahkan di tanah air Malaysia ini, termasuklah sampai ke Sabah dan Sarawak. Semua orang dialu-alukan untuk kita berganding bahu membantu untuk rebranding atau pembinaan semula Surau Nurul Huda ini, yang mana kos anggarannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu murah, kurang lebih RM600,000. Kalau setiap orang dapat memberikan bantuan sedikit sebanyak, misalnya qaryah kita di Kampung Sungai Ramal Baru ini dapat potong RM10 seorang pun, saya ingat sudah permulaan yang baik untuk kita nak membantu pembinaan surau ini. Ingatlah tuan-tuan, bina surau ni pahalanya pencen kubur. Ha, tu kena ingat. Dia pencen kubur. Pelaburan terbaik untuk alam satu lagi. Tuan-tuan nak untuk pelaburan invest sana sini tu, buatlah apa-apa nak buat amalan bank ke beli saham. Tapi untuk nak pencen kubur, tuan-tuan inilah peluang tuan-tuan. Dia kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 7 amalan kalau buat, dia akan jadi pencen kubur. Maknanya walaupun dah mati, pahalanya jalan meter dia. Sampai kita duduk kubur pun heran, macam mana aku hari-hari dapat pahala baru ni pada aku dah mati lama lah. Sebab 7 benda ni, dia adalah benda yang non-stop, tak akan berhenti. Pertama sekali, mengalirkan sungai. Syarat selagi dia minum. Mana orang yang mencemarkan sungai, masuk neraka lah jawabnya, padan muka. Buang sisa toksik menyusahkan orang. Ya, padan muka, kita sebut dia terang-terang. Menyusahkan beribu-ribu orang, menyusahkan orang masuk keluar hospital tak kena kawak, buang dalam sungai, tak betul. Air sungai ni bukan toksik, tak boleh buang. Buang air kecil tak senonoh pun Nabi marah. Jangan main-main, agama kita menjaga. Sebab itu orang yang elok mengalirkan sungai, saudara kita yang sedang usaha nak membersihkan sungai ni, ada kota-kota dalam sekitarnya apa semua, tahniahlah kita ucapkan. Dia duduk barisan paling depan sekali. Tak tahulah tebal mana topeng dia duduk di depan tu ya. Orang yang duduk 10 km pun tebal topeng dia lagi. Duduk depan guni tu betul. Mudah-mudahan selamatlah kerjaan dia. Tapi esok kalau sungai tu elok dapat dialirkan, selagi bermanfaat pada orang, pencen kubur lah untuk mereka. Mudah-mudahan. Tuan-tuan jangan semangat tentu arah terus ke Kim-Kim pula malam ni kan. Wah, jomlah kita ngalirkan sungai. Jangan kan meninggal pula kan. Ada pakaiannya ya, ada SOP dia. Yang kedua, tulis mushaf. Tulis Quran. Ini amalan yang baik. Cuma kita punya tulisan tak lawa, tak payahlah tulis mengada-ngada. Tulis yang ayat yang kita rajin tulis saja. Saya ingat ayat untuk pelaburan kita lah, Yasin lah paling terbaik. Nak tulis semua Quran mana sempat, tak dan kita main WhatsApp lagi, buka Facebook lagi, tak dan.
Saya ingat Yasin boleh. Sebab Yasin 83 ayat je. Sari semuka, sari semuka. Sari dua muka lah, rajin sikit eh. Sari dua muka. Tulis jawi, jangan romanize. Tulis jawi. Ada baris elok-elok. Siap, hantar ketuk imam. Bagi imam RM50. Upah dia baca. Sakit ke mata dia baca tulisan tak elok tu. Betulkan baris apa semua. Ha, kemudian, kita hantar pergi photo state. Photo state elok-elok. Buat binding. Lepas tu, pesan pada isteri. Pesan pada anak-anak. Yang, abang kalau mati ke meninggal ke, pergi masjid tembok dia orang tak mana-mana. Jadi, kalau buat talih di rumah, tak payah tempah Yasin lagi. Ha. Dan tak payah suruh anak pergi ke surau Nurul Huda, curi pula Yasin. Dah tak ada Yasin. Asyik hilang. Rupanya kutu ambil tak pulang-pulang. Itu Yasin curi nama dia. Ini contoh sajalah. Yasin curi. Jangan curi. Orang datang ke rumah bagi je yang abang tulis ni. Jadi tuan-tuan, kita tengah duduk dalam kubur. Baru malaikat nak sebat. Adalah sebat sikit karaoke ke apa ke buat tak senonoh. Baru nak sebat. Orang baca. Ya asyik. Cancel. Agakkan kita. Cancel sebat. Eh, kenapa tuan tak sebat? Orang baca engkau punya Yasin. Engkau tahu. Asyik baik engkau tulis. Asyik baik engkau dengar ustaz tu nasihat. Kau tak boleh jadi. Nyanyi siap malam pagi petang. Asyik baik tulis Yasin sendiri. Selamat dah kita. Benceng kubur. Yang kedua. Yang ketiga. Menggali perigi. Dengan syarat selagi digunakan. Untuklah jadi perigi buta tak payahlah. Yang keempat, mengajar ilmu. Tak kira apa ilmu. Macam tuan-tuan di sini, saya ingat buat-buat pelan apa semua ya. Mana yang pandai melukis, buat pelan. Pelan tu free pula kita bagi. Masuk surga lah orang macam ni. Pelan pula nak kena submit ke PBT, Majlis Agama. Tu kena bayar. Ada pula orang sponsor. Duit lagi, kita pula bagi. Menolong memudahkan. Start daripada mengajar sampailah membantu. Tu semua orang dapat pecah kubur. Pecah kubur. Ha, macam ni, mikrofon. Yang, 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 yang. Kita tak lebay mana reti nak mengejas. Orang ni masuk pulas 10. Orang ni masuk pulas 3. Oh, mai semua tangan duk musik nombor. Akhirnya, ya, oh, eh, oh. Tiba tuan-tuan ada pandai. Ah, kan dia bunyi lagi. Dia kan boleh tegur benda ni. Dia garang. Tiba tuan pandai ada ilmu. Ataupun tuan, doktor, saya orang sound engineer. Saya dulu promoter konsert. Selalu buat konsert besar-besar. Sekarang dah insaf sikit datang surau. Ah, saya boleh datang. Ah, dia pun buat peri, wiring, panggil anak-anak buah dia rambut panjang ke pasang. Kalau masuk surga tak, ke semayang dah malas, main tolong wiring, surau. Datang buat, dapat pahala. Lepas tu panggil Bilal. Bilal, tuan kalau nak azan, ni nombornya. Jangan ubah nombor lain, faham? Ha, faham. Atuk imam, awak nak jadi imam, pulas nombor ni. Jangan usik, bubuh sedap. Jadi, bubuh mangga besar-besar, jangan bagi dia usik. Dia. Tunjuk kan. Nunjuk tu, ilmu. Dia lagi diamalkan, lagi itulah tuan-tuan dapat penceng kubur. Yang kelima, tanam pokok. Dengan syarat selagi pokok tu dimakan oleh manusia ataupun haiwan. Nanti surau kita kalau dah siap, surau cantik boleh tengok pelan di belakang. Dah siap, saya berikan saranan kepada Tuan Pengerusi dan NJK. Jangan lupa tanam pokok. Banyak sekarang masjid surau, dia tanam pokok, tapi pokok tak boleh makan. Buat apa? Pokok memang lawa pokok. Pine, pokok palma, memang cantik. Akarnya tak pecah. Tapi siapa nak gigitnya? Kalau tanam pokok buah, boleh gigit-gigit sebulan sekali. Tapi ada je, Kim mengadu, bukan tak nak tanam pokok buah, Ustaz. Budak berebut. Dia bantainya curi buah, game nega pula buah. Yang kita ni. Gini, Tuan Haji, jangan tanam pokok yang orang rajin curi. Tapi nak tanam pokok apa? Tanam pokok kurma. Kurma sekarang 3 tahun dah hidup dah di Malaysia, bumi berkat. 3 tahun dah hidup. Mesir 7 tahun baru hidup. Paling cepat 5 tahun. Kita 3 tahun tak tahu jampi apa tanah Melayu ni kan. Dia cepat tanam pokok. Oh, itu bagusnya. Eh, kan Malaysia ni tanam tongkat jadi pokok. Bayanglah. Terror betul. Jadinya tanam pokok kurma. Pokok kurma, budak kita, dia tak pandai nak curi. Sama kalau dia nak curi, dia tak sampai hati. Sebab kurma ni dia associate dengan bulan Ramadan. Dia rasa pokok ni islamik punya pokok. Jadi kalau nak curi tu macam kena ada air semayang pun boleh pegang. Masalah perasaan dia. Ya, tu tuan tanam pokok. Kok dia makan orang, dapat pahala. Saya ingat kalau tanam sekarang, lagi 3 tahun sempatlah kita merasa iftar Ramadan di surau kita, surau baru nanti, 3 tahun siap lah. Sedang elok pokok tu besar. Boleh mengunyah terus. Kurma yang kita tanam. Yang keenam, meninggalkan anak soleh. Dengan syarat anak tu doakanlah kita. Kalau jadi jin tak payahlah, biar dia menoak gitu. Dan yang ketujuh, buat surau tu masjid. Dengan syarat selagi berfungsi. Selagi fungsi. Jadi puan-puan yang ada rezeki lebih,
Kita pula tak tahu mana nak bawa harta, anak-anak pun sihat-sihat semua lah. Kita pun tak tahu apa nak buat. Mana rasa nak bagi gelang cincin dalam lemari tu, bagilah apa yang boleh bantu. Surau bukannya buat tempat orang menyanyi, dah. Ini surau, tempat ibadat. Esok jenazah kita bawa ke sini juga. Bawa ke sini juga. Melentang depan ni esoknya. Jadi kurang-kurang, letakkanlah tempat yang kita sendiri yang sponsor. Kita yang menajanya. Saya ingat senyum mayat kita esok. Ini aku sponsor ni. Senyum mayat. Bilik jenazah ni aku sponsor ni. Senyum kita. Kita nak sombong apa, dah mati. Tak sombong lah. Cuma bangga. Ini saya sedekah ni. Ini saya sedekah. Bila mati lah tu senyum mati tu. Muka ala senyum. Dia mati muka ala senyum. Hutang sudah selesai, muka ada senyum. Dia mesti gembira mati. Tapi puan-puan, jangan pula bila saya terang macam ni jadi semangat tak tentu arah. Tak apalah, jumpa dengan doktor. Doktor, saya punya rumah saya kira tolak semua, ambil duit tu buat surau. Habis kau nak duduk mana? Saya tidur surau esok. Janganlah itu jadi asnah. Jangan sampai jadi apa-apa kedana. Sekadar mampu. Macam cerita Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman, walaupun dia kaya, dia tak ajar rakyat dia supaya dapat bantuan banyak sangat. Jadi dia nak rakyat menyumbang. Bayar cukai, bagi sumbangan pada negara, mobilisasi dana. Walaupun dia kaya, dia titahkan semua rakyat datang. Datang istana bawa sumbangan. Kan Nabi Sulaiman ni rakyat dia termasuk Nabi datang. Datanglah gajah. Gajah datang, bawa kerbau. Herik kerbau, sumbangan dia kerbau lah untuk negara. Kerbau pun datang, bawa kambing. Batu. Kambing datang bawa ayam. Ayam pun datang bawa belalang. Belalang pun datang bawa semut. Ngik-ngik datang. Kebetulan bahagian istiadat protokol, susun protokol tak betul. Gajah duduk sebelah belalang. Besar dengan kecil tak betul. Pingat lain-lain tu kan. Gajah menang ke belalang. Belalang, kau bawa sumbangan apa? Belalang, aku bawa semut. Semut je. Semut je tu yang tak tahan tu. Semut je. Tengok saya. Kerbau. Ini baru sumbangan. Kalau kawannya dia awak, kau balik je. Semut ni apa pedah? Kecil sangat. Celah gigi je. Ini baru boleh buat kenduri. Gajah sombong. Sebab pemberian dia besar. Percakapan mereka didengari oleh Nabi Sulaiman. Lantas kata Nabi Sulaiman, Al-hadiyatu biqadril mudi. Setiap pemberian mengikut kemampuan. Gajah datang bawa kerbau, munasabah saiz dia. Yang tidak munasabah, belalang datang bawa bawa kerbau. Itu tak sepatutnya berlaku. Macam tuan-tuan, gaji grade N29. Sedekah cara orang turun 3 meninggal kita. Tak boleh, sedekahlah cara biasa. Kalau grade N29, sedekah cara N29. Jangan sedekah cara kontraktor kelas A, mati diri kita. Ikut sukatan rezeki. Dan juga belalang bawa semut, munasabah saiz dia. Yang lebih tak munasabah, kalau gajah datang bawa semut, tu kedekut namanya. Jadi saya ingat yang datang malam ni ramai ni gajah semua. Wai gajah-gajah sekalian, marilah kita menyumbang cara gajah. Mudah-mudahan sumbangan kita ni Tuhan boleh bantu kita dapat touch and go lah esok di hari akhirat. Kita masa muda bukanlah malaikat sangat. Adalah buat tak senonoh sedikit sebanyak. Rasa minta ampun dah. Tapi kok ada terlepas pandang. Ya Allah, mudah-mudahan yang aku sedekah ni sap-sap suai lah. Agar mau kira. Kasih masuk surga tanpa hisap sajalah. Mudah-mudahan itu yang kita minta kepada Allah. Dengan usia kita ni tak tahu bila-bila dipanggil Allah. Saya ingat ini amalan yang paling terbaik sekali. Bantu pembinaan semula surau Nurul Huda kita. Sekadar itu sebelum kita pisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa. Moga-moga majlis kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijul biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana walal khairi qaribna wa an syarri abidna wa qdina hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah tubuh badan kami, terangilah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami untuk buat benda baik, jauhkan kami dari buat benda buruk, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan juga akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Selamat berwakaf dalam program Wakaf Pembinaan Semula Surah Nur Huda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.